Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara membuat kata sandi pola di HP Oppo A16. Ya, caranya gampang banget teman-teman. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Caranya masuk ke menu pengaturan. Kemudian teman-teman pilih di sini kata sandi dan biometrik. Nah, setelah itu teman-teman pilih atur kata sandi layar kunci. Nah, di sini ada opsi pemberitahuan penting ya. Jadi jika teman-teman lupa, maka HP tidak bisa dibuka lagi. Oke, kita pilih lanjutkan. Nah, di sini teman-teman disuruh masukkan kata sandi ya. Jadi di sini itu untuk di awalan ini ada 6 ya, 6 digit. Nah, sekarang kita mau buat yang pola. Teman-teman tinggal pilih gunakan tipe kata sandi berbeda. Ya, teman-teman pilih yang ini. Kemudian pilih pola ya, karena kita mau buat kata sandi pola. Misalkan kita buat checklist seperti ini dan kita ulangi lagi. Oke, teman-teman. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih batal saja. Dan sekarang kita coba ya, teman-teman. Oke, di sini kita disuruh masukkan gambar pola kunci seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara membuat kata sandi pola atau mengaktifkan kata sandi pola di HP Oppo A16. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Thank you.